Hari ni kita nak ambil umbut pisang, guys. Pisang ni dah terlampau tinggi. Jadi kita nak tebang dan ambil umbut dia buat lauk. Nampak dah terlampau tinggi sangat, takut nanti apa kalau ada angin kuat. Sekarang musim angin selalu kuat, hujan kuat. Takut kena apa rebah, tumbang, menghempap pagar gate ke. Jadi lebih baik kita potong je. Ambil je, tebang je, ambil umbut dia. Guys, kita tak jadi nak tebang yang ni, guys. Dia punya tongkol pisang tu dah ada keluar. Nak berbuah. Tu ke atas sana dia punya tongkol. Nampak tak, guys, tu? Dah ada yang nemuai. Anak nampak lah. Kek yang ngai. Sepiaknya kah? Alamak. Tak nampak ada tongkol dekat atas tu. Bunga pisang. Jadi kita ambil sebelah lah. Tak ya. Oh, aku kena. Nyen tahu ke nyen stainnya? Ikatis sudah nak medaknya. Sayang, nak sayang. Tak ya deh, nanti ngawak ya. Nanti kena ya tadi kan? Kok pasti kena buah kena? Buahnya, baru kan saya tunggu. Nyak tadi daun kebedak ke daun nyak bulu. Tapi kau tukarnya lelak. Memang tinggi, terpaksa guna sabit tu, guys. Break ke mama ni daunnya? Panas. Kalau kena tumbang, kena pagar jiran sebelah, naya pula nanti, guys. Sebab tu kena bertimbang rasa sikit. Kita kena apa, cantas yang mana yang perlu. Kalau dah tinggi sangat tak berbuah, kita ambil umbut dia tebang. Okay. Sebab kat bawah ni, kat bawah ni ada banyak anak pokok pisang tu. Kat sini kita ada tanam paku pakis. Nampak kat sini. Weh, kaki aku nak. Hari ni cuaca sangat bagus. Nampak langit biru. Tu menandakan nanti panas yang terlampau panas terik nanti. Tak ada satu pun awan putih. Awan biru je. Confirm panas satu hari ni. Okay. Ayah saya dah start potong ni punya batang tu. Nang kena atap lah. Tak, tak. Dah pindek ke. Wow. Sikit lagi kena gata. Habislah pakuk. Pakuk budak. Tak apa, nanti dia boleh tumbuh lagi, guys.
Nanas ya, bentar ke? Nanya nanas ya? Spinian. Ini namanya membelah dia punya batang pisang sebab kita nak ambil umbut dekat dalam dia. Potong dengan dua deh. Lari lah aku. Gaji lawan mai berbuahnya. Ni nak engkau kena upak orang. Masih nak keluar tungku. Ah, tu dia batang pisang dia. Potong doanya. Din ni memotong dia, Din. Ah, Din. Okay guys, okay. Sebelum kita memproses ni, ambil umbut dia. Yang ni dalam besen saya dah letak garam sedikit dan dalam ni nanti kita akan isikan air. Tujuan dia supaya kalau time kita potong dia punya umbut tu dia tak berwarna hitam. Umbut dia takkan bertukar warna hitam. Okey, sekarang kita mulakan untuk memproses ni umbut ni. Ni batang pisang lagi ya. Umbut dia ada dekat dalam tu. Potong dua sebab dia terlampau panjang. Potong tiga pun boleh. Ini tadi yang saya cakap kita isi dengan air. Air dan juga garam sikit untuk mengelakkan dia berwarna hitam. Sebab umbut ni kan bergetah. Pisang ni bergetah. Sebab tu kena letak air time kita potong-potong umbut dia nanti. Kalau nak tahu mana satu umbut dia ni, kat dalam ni, ni. Itulah umbut dia. Bahagian lembut yang kat dalam. Yang ini masih dia punya bahagian batang pisang. Lepas tu yang ni kita buang dia punya ni macam apa ni, macam jaring-jaring ni buang lah jaring-jaring ni. Kita tak boleh makan ni guys, kalau makan nanti melekat dekat
kerongkong. Kena buang benang-benang ni. Lepas tu kita rendam dekat sini untuk mengelakkan ianya menjadi berwarna hitam. Getah ni kalau kena baju pun habis baju warna hitam. Kena hati-hati time tebang pokok dia. Elakkan kena baju. Kalau baju lama tak apa. Nampak dia dah start ada nak bertukar warna. Lepas tu kena rendam. Ada yang nak bertukar hitam lah. Menitik getah. Dia punya getah tu menitis-nitis. Nampak ni je. Sini bahagian umbut dia. Kalau korang nak tahu saya masak apa menggunakan umbut pisang ni nanti, korang kena tengok ya. Okay guys, ini dia tadi kesemua umbut pisang yang dah siap dipotong dan dibuang benang dia. Nampak, kita kena rendam dengan air dan juga garam supaya ianya tak menjadi warna hitam. Itu tips supaya umbut pisang tu tak bertukar jadi warna hitam. Kita biarkan sekejap kat sini. Okay, sementara tu ni ayam tua yang akan mak saya gunakan untuk masak bersama dengan ni nanti. Kita tak guna banyak sangatlah ayam ni. Sikit je pun tak apa. Nak ambil dia punya bau sahaja, orang kata. Okay, ayam tu masih keras lagi. Dah keras, lagi keras kah? Potong. Okay. Mak saya potong ayam ni sampai habis dahulu guys. Nanti korang kena tengok saya masak macam mana, resipi apa yang saya akan masak menggunakan dua bahan ni nanti ya. Okey, kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe Monet Vlog.